teman-teman Power Auto. Kembali lagi bersama Power Auto TV bersama saya Audi dan rekan saya Ardi. Hari ini kita mau review beberapa unit Innova Reborn yang ada di showroom kita. Ya, diantaranya ada yang tipe G Matic tahun 2016, kemudian ada tipe G manual 2018 dan ada tipe Q tahun 2017. Mau tahu detail-detailnya? Simak terus videonya ya. Bakal ngadain promo besar-besaran khusus untuk penonton Power Auto TV. Apa aja tuh mas? Harga spesial pastinya. Pastinya. Free nano coating keramik pastinya ya, juga. Pastinya. Ganti oli tune up, fogging, dan lain-lainnya. Dan banyak benefit lainnya yang bakal disebutin nanti. Betul, dan untuk sekedar informasi, showroom kita ini terima juga tukar tambah. Jadi teman-teman yang udah bosan pakai mobil lamanya bisa dibawa ke showroom kita, bawa dokumen lengkap, nanti diinspeksi dulu oleh tim yang ahli. Lalu bisa teman-teman bisa pilih mobil kita. Betul banget. Atau teman-teman yang mau jual juga bisa ya, Mas ya? Bisa banget. Bawa aja mobilnya ke showroom kita. Alamatnya ada di Ocean Park BSD Serpong, Tangerang Selatan. Betul. Di area parkirnya ya dia. Betul. Masuk aja ke Ocean Parknya. Betul. Nah, untuk yang pertama kita review yang paling ujung, Innova tipe Reborn tipe G bensin. Tipe manual dan ada tipe matic-nya juga. Yuk, langsung kita temui mobilnya. Tiga unit Innova Reborn 2000cc bensin, ada manual 1 unit dan matic-nya 2 unit. Nah, untuk CC-nya sendiri di 2000cc. Teman-teman bisa ngelihat tampilannya di depannya grill ya, ada grillnya juga masih belum krom yang di sininya ada krom. Betul, headlampnya juga masih berfungsi dengan baik, teman-teman. Mikanya juga masih bening dan nggak kusam ya, teman-teman. Betul, peleknya udah racing. Dan di sini fog lampnya juga masih oke, masih terawat, masih oke ya, teman-teman. Oke, mau ngelihat sisi sampingnya? Oke. Kita sisi samping kanan dulu. Oh ya, by the way, ini mobil manual tahunnya 2018 ya, teman-teman, masih muda. Tahun 2018. Betul. Manual. Manual. Tipe G. Untuk interior depannya sedikit teman-teman bisa lihat ada action-action warna coklat seperti ini, halus sih kalau dipegang. Iya, betul. Untuk kilometernya, ini spesial banget ini. Kilometernya baru 23.000 ya, teman-teman. Masih rendah sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, tipe G manualnya 2018 kasih harga spesial berapa nih, Di? Untuk G manual, aku kasih harga di 275 aja. Oh, serius? Serius? Untuk penonton Power Auto TV, aku kasih harga spesial di 275 juta aja, teman-teman. Bungkus Innova G Reborn 2018 manual bensin 275 juta aja. Kalau buat kredit gimana nih, Di? Nah, untuk kredit nanti hitung-hitungannya bisa hubungi langsung tim sales marketing kita aja, Mas. Siap, nomornya ada di deskripsi ya. Betul, bisa ke Audi, Mas Ardi, atau Sasa dan sales marketing yang tersedia. Oke, kita sedikit melihat, sedikit aja ya melihat tentang yang interior tengahnya. Teman-teman bisa lihat sedikit.
Nah, untuk Innova Reborn tipe G ini, dia layarnya sudah TV ya, tapi belum ada kamera belakang. Tapi juga sudah ada sensor parkirnya. Jadi dia kalau tipe G ini belum ada kamera belakang dan tapi sudah ada sensor. Betul, di sini spoilernya juga ada dan ada stop frame-nya juga. Kita buka ya dia. Nah, untuk bangkunya dilipat ke samping. Jadi kalau bangkunya dilipat otomatis luas banget ya. Ya, space-nya gede buat naruh barang-barang, teman-teman. Ini kita bisa lihat interiornya masih oke, plafonnya masih bersih, nggak ada sobek-sobek atau noda-noda ya mas ya? Betul pastinya, untuk AC juga dia double blower-nya sampai belakang ya. Betul. Beda dengan unit MPV lainnya, kayak Avanza itu di tengah aja, ini sampai belakang AC-nya. Kondisi jok juga masih mulus dan terawat ya teman-teman, nggak ada bekas puntung rokok. Pastinya nanti juga pasti bakal disalon lagi ya dia. Betul sekali mas. Mau kredit mau cash dapat salon premium, tune up ganti oli, nano coating. Ya, fogging dan nano coating. Pasti. Oke, nah di sebelahnya ini warna silver. Nah kita lihat di unit sebelahnya ini tipenya sama ya mas ya, tipe sama. G. Yang membedakan hanya transmisinya. Ini dan transmisi Matic. Tahunnya. Tahun. Ini tahun 2016 teman-teman. Innova Reborn. Tipe G, Matic, 2000cc, tahun 2016. Betul. Yuk, kita langsung ke depan yuk. Karena kita punya Innova Reborn 2016, Matic kebetulan ada dua nih teman-teman. Ya, dan warnanya beda, jadi teman-teman yang emang cari hitam, kita ada. Yang cari silver pun kita ada. Ya. Untuk harganya di video kali ini spesial ya, Di? Spesial dong, aku kasih harga di 250 juta. Mantap. Sementara kita open harga tuh di 260 juta loh, teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat. Untuk dari segi fiturnya, perbedaan sama yang sebelah sih, sama yang manual sama semua ya di perbedaannya hanya transmisi dan tahunnya aja. Betul. Sama harganya. Iya, betul. Nah, untuk simulasi kreditnya juga nanti bisa di kontak tim marketing kita. Betul, teman-teman. Jadi teman-teman yang emang dari luar kota khususnya untuk nanya simulasi hitungan bisa langsung chat kontak marketing yang ada di bawah, teman-teman. Ya, betul. Nah, kebetulan kita ada dua unit untuk yang Matic. Itu ada yang ganjil warna hitam dan plat genap warna silver. Jadi betul, kita ready semua nih. Nah, oke. Ayo kita lanjut ke unit berikutnya. Nah, unit yang sebelahnya berbeda nih, tipenya lebih tinggi dari tipe G, yaitu Innova Reborn tipe Q tahun 2017, transmisinya Matic, teman-teman. Bensin juga 2000cc ya. Bensin 2000cc. Nah, bisa teman-teman lihat dari tampilan depannya agak berbeda ya. Ya, berbeda. Di sini lampunya LED dan dilengkapi 4 lampu LED di sini. Nah, ini... Kemudian sini sudah krom dan warnanya abu-abu kan, kalau yang tipe G warna hitam. Ini juga krom. Betul, di sini ada krom sampai sini. Oke, dari spionnya juga berbeda, itu hitam, ini putih ya. Nah, yang perbedaannya lagi dia ada sensor depan. Kalau yang tipe G belum ada sensor depannya. Ini udah ada sensor depannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman aktifin sensor depannya di jalan tuh dia bunyi juga. Betul. Lanjut ke bagian sampingnya, ada perbedaan juga di bawahnya, ada list chrome-nya ya dia ya. Betul, di sini sebelah sini ada. Ya, ada list chrome-nya. Handle juga sudah chrome. Kita ke bagian belakang. Tampak bagian belakang tidak jauh berbeda, hanya ada perbedaan di bagian bawah. Belakang bodi. Untuk di bagasinya juga nggak jauh banyak berbeda, AC juga sama di belakang. Nah, perbedaannya ada di bagian ambient lights-nya, teman-teman. Dan di sini interiornya tuh mostly warnanya hitam dengan aksen kayu atau woody gitu, teman-teman. Pastinya interiornya lebih mewah. Lebih mewah, dan di sini tuh ada table juga, mas, untuk naruh minum. Jadi serasa kayak di bos-bos gitu nggak sih? Waduh, saya bisa belajar dong di situ ya, duduk di belakang. Bisa. Perbedaannya lagi itu untuk yang tipe Q sudah ada kamera mundurnya, teman-teman. Di interiornya sih pasti sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh. Mau intip sebentar interiornya? Yuk. Yuk kita lihat.
Nah, teman-teman bisa dilihat di sini warnanya hitam gitu ya, teman-teman. Beda sama yang tipe G atau V yang warnanya coklat. Dan di situ ada aksen kayu yang kelihatannya elegan banget pokoknya. Dan head unit, kisi-kisi AC semua masih oke. Di bagian setirnya juga masih kencang, nggak kendor. Pokoknya oke banget, terawat. Yang bikin mewah list-list ininya ya, coklatnya sama lampu interior tengahnya ya. Lampu kabin yang di situ juga beda. Lampu kabin juga beda ya. Nah, teman-teman, ini di bagian tengahnya ya, teman-teman. Ada table-nya untuk naro minum, naro makanan, atau naro hal-hal yang ringan. Terus ada handrest-nya juga, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menyandarkan tangannya bila tidak ada sandaran. Wow, semi captain seat ya. Betul. Aku bisa bersandar di dalam mobil itu. Iya dong, rasa kayak bos-bos mafia. Waduh, bos mafia. Oke. Okay. Sekarang mending kita coba feel drive-nya nggak sih? Salah satu aja ya. Aku mau yang tipe Q. Mau yang tipe Q, aku mau kamu. Salah, maaf, aku mau tipe Q juga. Yaudah yuk. Bohong ya teman-teman, tuh bercanda. Ya, yeah, just a joke. Oke, kita langsung cobain Innova tipe Q. Check it out. Oke, kita sudah ada di dalam interior. Kita mau coba nih di bawa jalan ya. Betul. Nah, sebelum kita bawa jalan, kilas kita intip dulu nih fitur-fitur yang ada di Innova Q. Innova tipe Q. Oke, pertama ada di setirnya sudah ada audio kontrolnya yang di setir, jadi bisa ngontrol audio dari bagian setir. Oke, lanjut. Teman-teman bisa lihat bagian head unitnya sudah TV, ada kamera mundurnya juga. Di sini sudah lengkap, di sini sudah ada buat CD, iPod, radio, Bluetooth pastinya juga ada. Pasti ada. Oke, terus juga kesan dari interiornya sendiri nih. Ada aksen kayunya, jadi terlihat lebih mewah dan elegan, Mas. Pasti. Oke, box-nya juga lumayan. Ada cup holder-nya juga yang lengkap, dan di sini ada pengaturan AC-nya. Di sini untuk temperatur, yang di sini untuk blower, yang di sini untuk arah semburan AC-nya. Oke, di sini cup holder juga nih ya dia. Ya, di sini juga ada cup holder. Wow, keren banget pokoknya. Sudah start engine juga. Dan di sini kisi-kisi AC-nya juga masih oke, nggak kendor gitu ya, Mas ya. Nah, dan di bagian sun visor-nya ini ada mirror-nya, ada lampunya juga, Mas. Wow, lampunya juga sangat mewah nih ya di sini. Di sini untuk lampu kabinnya. Ini ada kacamata. Oke, bisa naruh kacamata di sini nih ya? Bisa dong, coba. Langsung coba loh. Sebelum kita jalan, ini juga ada pengukur suhu. Jadi teman-teman bisa ngeliat suhunya berapa ya. Lalu kilometernya juga udah 108 ribuan. Berjalan di sisa 8 ribu. Oke, kita lanjut jalan ya. Oke, sebelum jalan ada yang lupa di. Apa tuh? Betul, selalu pakai seat belt. Betul. Untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di setirnya juga ada action kayu-kayunya gini ya. Iya, jadi keren ya, Mas ya. Mewah jadi, gitu. Kelihatan mewah banget pastinya. Yang saya suka tuh dari Innova tuh, aduh, kaki-kakinya ini. Mantap banget ya, Mas ya. Waduh. Malah tuh kalau kena gajlukan kan kayak dipijit deh. Bukan kena gajlukan, jadi sengaja saya lewatin gajlukan tuh kayak dipijit-pijit. Ya, satisfying ya. Karena bangkunya itu nyaman. Betul, bangkunya nyaman. Nyaman buat berkendara, penumpangnya nyaman. Tapi teman-teman selalu hindari berkendara lagi ngantuk. Betul. Karena kita kenyamanan ngantuk bisa tidur, bahaya. Betul. Bahaya nanti teman-teman, bisa betul terjadi hal yang tidak diinginkan. Sistem echo-nya juga ada, jadi kita bisa ngelihat ya teman-teman tuh warna hijau, berarti saya nyetirnya irit. Betul. Dan di sini terdapat sistem keamanannya ada SRS airbag yang dia di sini dan di setir. Di setir ya. Untuk box-nya, konsol box-nya? Konsol box kita ada di sini juga untuk pendingin gitu.
ada AC-nya juga. Serius ada AC-nya? Serius. Bener. Masa aku bohong sih? Mana? Ih, ada AC-nya teman-teman. Serius. Aduh, saya Nora. Aduh, maaf ya. Dan di sini untuk kontrol box-nya, dapat buku manual dan servis pastinya. Berarti kalau itu kita bisa nyimpen ya makanan dingin, bisa minuman dong, dingin di sini. Bener. Biar wow, terjaga gitu. Wow, luar biasa, mewah-mewah banget. Mewah banget, teman-teman. Lalu di lampu sininya juga action-nya mewah sih, lampu tengahnya ya. Ambient light-nya kayak Innova V. Jadi kesannya tuh mewah banget pasti. Mewah banget. Dan di situ kan di bagian sini juga ada table. Jadi enak nih buat naro-naro minuman, naro-naro makanan ringan. Kerja juga bisa ya, naro laptop, Bu. Teman-teman bisa lihat juga di bagian plafonnya masih bersih, enggak ada noda, enggak sobek-sobek juga. Jadi masih terawat ya, teman-teman. Wow, tapi nanti kalau udah dibeli di salon lagi dong. Waduh, tentunya. Jadi kayak kinclong banget. Kinclong banget ya. Betul. Pasti ya. Dijanjikan bawa pulang mobil di Power Auto, kinclong. Betul banget. Tinggal gas. Di bagian personalingnya juga masih oke, enggak kendor. Coba Mas Ardi coba. Enggak kendor, teman-teman. Enggak, personalingnya ini enak ya, enggak ada hentakan, kita sangat enak pastinya. Nah ini kita, teman-teman kalau bawa Matic itu cukup di D aja jalan, kecuali nanjak itu kita bisa pindahin tuh ke sebelah kanan jadi S. Ini untuk nanjakan aja sih, cuman pada umumnya sih kalau mobil Matic kita bawa di D aja tuh udah nyaman banget sih. Oke, saya mau bawa agak ngebut dikit, powernya lumayan. AC-nya juga masih sangat dingin. Nah, di sini bagian ini ada jam juga ya, teman-teman, ada waktunya. Oke, untuk AC-nya di sini ya. Ini kipasnya bisa diputer ya dia. Betul. Oke, ini temperaturnya diatur auto apa 18. Waduh, dingin sekali, Bro. Dingin sekali. Nah, di sini juga ada tombol eco mode nih. Jadi kita bisa ngelihat nyetir kita tuh irit atau tidak. Betul, teman-teman. Nah, ada juga power mode. Jadi semua kalau kita pencet di sini berubah di sini. Power mode pasti tenaganya lebih besar ya. Tapi konsumsi bahan bakarnya pun yang keluar lebih besar. Gitu. Kalau eco mode itu konsumsi bahan bakar itu lebih irit. Lebih hemat. Lebih hemat pastinya. Jadi kalau buat jalan nyantai di kota ya kita pakai eco mode. Oke. Nah, ngomongin benefit, Mas. Ini benefit tetap ada kan ya? Pastinya ada apa aja di? Yang pertama, free nano ceramic coating senilai 5 juta rupiah. Kemudian di tune up dan ganti oli, kemudian dapat salon mobil premium biar mobilnya bersih, wangi dan terawat. Kemudian dapat fogging antibakterial supaya nggak bau apek mobilnya. Mantap. Serta Anjir. Harga spesial ya di. Betul, harga spesial di 298 juta aja. Oke. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan mobilnya, teman-teman di luar kota, teman-teman dalam kota bisa langsung kontak marketing kita. Betul. Cash kredit bisa. Bedanya kalau untuk luar kota pasti DP-nya agak besar. Betul, sekitar DP 30% ya penyesuaian. Betul. Ya. Untuk spionnya juga sudah retract ya. Memang udah wajar lah biar retract ini. Aku juga mau ngasih tahu nih Mas, info promo terbaru yang lagi hot, yang sekarang mumpung lagi era kemerdekaan. Yaitu, Mas mau tahu nggak? Mau banget pastinya kalau promo-promo Mas, saya mau banget. Pastinya teman-teman juga pasti dong mau tahu. Nah, jadi promonya ini dapat free e-toll sebesar Rp250.000. Oke. Dan bensin full tank. Jadi pas teman-teman udah mau ambil mobilnya, bensinnya dijamin udah full. Yakin. Ini Innova. Iya. Yakin. Serius. Mantap, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini Innova loh. Bener ya full tank loh. Ini besar loh tankinya loh. Bener ya full tank ya? Bener. Mantap, dapat e-toll juga lagi. Aduh, langsung cus berarti ya. Cus, kontak sales marketing kita sekarang juga. Betul. Hanya berlaku selama 4 hari aja kalau soal yang e-toll sama full bensin itu.
4 days. Ya, just 4 days. Just 4 days. Oke, oke. Oke, segitu dulu field driving-nya dari Innova Tipe Q Transmisi Matic tahun 2017. Buat teman-teman yang masih kurang puas, boleh banget untuk cek unit dan test drive sendiri, teman-teman. Gratis kok. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, itu tadi sekilas tentang Innova Reborn yang ada di kita dan sekilas tentang field driving dari Innova Tipe Q. Oke, sebelum kita closing, saya mau nanya dulu nih harganya, kelupaan tadi. Harganya di berapa? Harganya aku kasih khusus di 298 juta. 298 juta dapat Innova Q tahun 2017 Matic. Matic pastinya, bensin. Teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan updatean terbaru dari YouTube Power Auto TV. Bye-bye. Bye-bye.